tidak mencium bau sabun, konfong atau apa segala macam. Itu ciri-ciri dia. Dan itu Umi pernah rasakan. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang dia tidak ada, itu aku. Jadi bukan kuat. Tapi di samping itu saya juga kayak waktu-waktu ini gimana gitu kan. Jadi juga saya tetap berpesan semuanya. Semuanya. Jadi jangan menganggap karena saya sudah merasa ya. Seperti apa ya Allah, ya Allah saya tidak dilahir. Masya Allah, karena kekuatan doa, berkat doa semuanya. Alhamdulillah, masih bisa dikasih macam. Tapi masih ada rasa trauma dan takut. Ya, itu tetap, itu memang tetap kita tidak bisa dari rasa sakit itu. Tapi memang ada trauma, ada penyakitan, terus kalau kita gini, tadi masih datang nih, begitu. Karena jadi ciri-ciri yang perlu dipelajari adalah pertama kita mual, jadi macam-macam. Terkikis, lantai dia buang-buang air. Tapi saya menggigil setiap maghrib menggigil. Kedinginan. Kedinginan, nah itu kan gejala tipes. Terus mulai selak, selak lagi kayak gejala tipes. Lagi selak untuk kesadaran, terus lepas. Tapi ternyata tipes ya, dia itu mengalah. Ke dia tuh. Kecil rumah sih ini. Akhirnya saya juga apa untuk menjaga antibodinya Umi sekarang nih kan tetap masih ada si makhluk kecil itu ya, kita tidak melihat, kita udah nggak ada. Kita sudah tidak menularkan, cuma dia ibaratkan waktu kadang meninggalkan apa namanya pesinya gitu kan. Kita ngomongnya itu kan, kita rongsen ada sisa kayak cacatnya, cacatnya itu. Jadi kita tidak kalau bilang kalau yang udah kena pasti nggak kena. Jangan jadi sih. Jangan bilang tetap, seperti itu. Tetap jangan sadar. Pokoknya harus dipelajari bahwa kalau kita sudah tidak mencium bau sabun, konfong atau apa segala macam, itu ciri-ciri dia. Dan itu Umi pernah rasakan? Itu yang pertama aku rasain. Jadi pertama aku bilang, Umi kok gak ngerasain dia? Terus kebetulan saya flu. Syahan anakku bilang, itu flu biasanya terlalu gatel gitu ya, Mi? Bukan, terlalu udah banget, udah setiap kali bilang ke dalam. Iya. Itu biasanya kan suka rasanya kayak gitu. Tapi ternyata makanya kita bilang oke gitu, Umi flu gitu ya. Jadi saya ini akhir-akhir ini tahu yang namanya pesakit katanya suka pahit, rasanya tidak enak. Kan saya merasa dulu masih muda-mudaan atau pertengahan itu kayak sakit, enak aja. Nah sekarang menjaga antibodi Umi seperti apa? Harus apa? Kata dokter. Setelah itu kan banyak banget. Suruh apa? Jadi antivirus segala macam, madu, telur, per hari saya harus makan telur antara 4 putihnya. Putihnya aja. Jadi nggak perlu kuningnya karena kan kalau kita 13 tahun. Iya. Benar. Takut kolesterol ya. Terus madu, korma. Terus itu saya isolasi di rumah. Kita mana-mana. 8 bulan itu. Setelah dirawat sampai hari ke 20 itu sampai apa? Dia nggak hantam apa pengentalan darah. Umi udah ngerasain itu. Nah, pengentalan darah itu begitu tusuk sini. Baru dah kan udah langsung kental. Terus kalau orang dulu kan mitosnya nggak tahu itu semua, kalau udah nggak ini aja biasanya tanda-tanda itu. Kami tidak bilang yang terserah itu.